Antara earbuds yang padu bab bass, Ugreen Hi-Tune Axis hadir dengan low latency serendah 50 milisecond, ada 6 mic dan ada hybrid active noise cancellation. Jadi apa kata kita unbox dan juga review. Assalamualaikum dan hai. Okay gang, jom kita buka dulu kita punya kotak Ugreen X6 Hi-Tune Hybrid Active Noise Cancellation Earbuds. Okay, kotak dia warna hitam dan kat bahagian belakang ni, anda boleh tengok kita ada 50 milisecond ultra low latency, 6 mic dekat sini. Okay, nampak nice, jom kita buka. Jadi anda boleh tengok ini tempat buka dia, jadi anda perlu tarik. Okay, first kali anda akan nampak lah dia punya guide sikit. Inilah guide dia. Okay, kita ada single tap dan sebagainya. Okay, anda boleh baca kalau nak pause. Kemudian jom tengok kat bahagian dalam. Oh, kita ada tulis kat ni, wear and adjust. Okay, inilah position yang anda patut guna. Kemudian ini kita ada kita punya casing untuk earbud. Kemudian kat sini kita ada beberapa ear tips dan yang patut anda tukar terus lah kat sini kan. Ha, sangat nampak menarik lah. Kemudian kat bahagian bawah ni pula kita ada beberapa benda. Okay, dekat sini kita ada rasanya kabel. Inilah kabel pengenyasan dia. Okay, tengok panjang ke tak. Nampak kaya kabel dia standard saja, jenis USB Type-C dekat sini, tak terlalu panjang sangat. Kemudian dalam ni juga kita ada kita punya guide. Okay, simple. So kita buka dulu casing dia. Nampak casing dia menarik je kat sini kan. Jadi jom tengok kita punya earbuds kat bahagian dalam ni. Fuh, nampak premium dengan lampu kelip-kelip dia. Jadi kalau saya bawa keluar, okay, nampak dia punya ekor pendek kat sini. Satu rekat yang sangat bagus. Kepala dia agak besar dan ini ialah dia punya ear tip. Sangat comel dekat sini kalau nak tanya saya kan. Tapi dia punya bunyi bass ataupun tidak? Ah, jom kita review. So macam nak tengok dalam video unbox tadi, okay, itu sahaja diberikan oleh Ugreen. Memang sangat simple di dalam kotak. Untuk harga dia, dia dijual sekitar RM249. Kalau nak beli, ada dijual dekat Shopee dan juga Lazada. Saya ada sediakan link dekat bahagian bawah. Jadi kita nak tengok bab design dekat sini. Okey, ini ialah dia punya casing. Sangat simple, sangat ringkas. Macam tengok, okey, kat depan kita ada LED. Okey, kemudian kita ada dua warna. Kat atas warna hitam, kat bawah ni macam warna grey sikit. Okey, kalau kita pusing bahagian belakang, belakang nampak ini ialah port charge jenis USB Type-C dan kita ada satu button. Okey, sangat simple. Kemudian kalau saya cuba buka dekat sini, ha, kita ada kita punya earbuds. Kita buat keluar dulu. Jadi sebelum saya nak cerita tentang earbuds dia, dia punya casing ni sangat-sangat ringan lah. Kalau tanpa earbuds, memang saya boleh katakan, ha, dia rasa macam kualiti yang tinggi tau. Dia ringan. Kemudian kat bahagian atas ada logo Ugreen yang agak cantik kat sini. Saya memang minat. Kemudian kita nak tengok bab dia punya earbuds kat sini. Okay, earbuds dia jenis yang ada ear tips. Kemudian kita ada touch sensor kat bahagian belakang. Kemudian kita ada 6 mic dekat sini. Bukan biasa-biasa. Kemudian dia punya badan, dia punya body pendek saja. Dekat bahagian atas kita ada LED. Okay, tapi dia gemuk sikit lah kat sini. Dan benda yang paling best tentang earbuds ni lah, bila masuk je telinga kat sini, memang rasa grip terus. Memang saya rasa macam sekali sumbat je, tak perlu nak adjust macam mana kan, kiri kanan ke. Saya rasa memang sangat sesuai untuk saya. Dan kalau kita nak bicara tentang dia punya keselesaan, saya boleh katakan ini earbuds yang agak selesa bagi saya. First kali ialah gripping ni memang cepat, yang mana terus masuk kat sini terus rasa grip. Yang kedua pula, kalau nak buat aktiviti lasak pun, dia tak rasa macam nak terlonggar. Tak kisahlah anda buat aktiviti macam jogging ke, berjalan ke, ataupun mungkin anda tengah makan sekalipun, nak rasa longgar tu memang susah sangat. Dan kat sini juga dia berikan ear tips yang pelbagai. Bila buka kotak je dah ada terpapar, anda pilih je. Ditambah pula dia punya ekor yang agak pendek kat sini dan dia tak terlalu berat. Saya rasa memang untuk jangka masa panjang saya boleh pakai. Mungkin dalam 2-3 jam pun tak ada masalah. Bab keselesaan saya boleh bagi sekitar 7.5/10. Memang antara earbuds yang padu bagi saya. Sekarang kita nak bincang bab bunyi pula. Pada awal video tadi saya ada katakan tentang bass, betul tak? Okey, bab bass dia saya memang tak ada kompromi. Bass dia memang berdentum netam. Anda masuk je, anda dengar lagu je, memang boleh rasa bass dia tu macam punch dekat anda. Kalau anda pasang dengan kelantangan yang tinggi, boleh bergegar otak anda. Memang saya rasa puas-puas hati sangat untuk dia punya bass kat sini. Bass yang sangat-sangat punchy. Kalau anda cuba untuk dengar muzik yang mana lebih memfokuskan vokal, dekat sini saya boleh katakan dia punya vokal dah bagus. Cuma kalau anda mencari pitching yang tinggi, dekat sini mungkin tak apa nak dengar lah. Sebab dia macam ada maximum level dekat sini tau. Ha, jadi dia tak boleh macam lebih daripada situ. Jadi untuk vokal, saya rasa bagi saya, saya dah cukup puas hati vokal dia. Tak ada masalah. Tapi kalau anda mencari yang lebih lagi, mungkin tak ada kat sini. Tapi overall, saya rasa tentang dia punya bunyi memang di-tune dengan baik. Memang sangat ngam. Bagi saya memang ini cerita rasa saya lah. Dia punya vokal detail dia tak hilang kat sini. Ditambah dengan bass yang bergerak-gerak. Oh, iaitu yang feeling tu. Dia macam ada subwoofer kat bahagian tepi telinga tau. Hai. Saya rasa saya boleh bagi rating sekitar 7.5/10 jugalah. Memang saya
saya rasa puas hati untuk harga yang anda bayar, dan itu RM249. Dan kalau anda tanya macam bunyi sibilian ataupun hissing S kat sini, bagi saya hissing S dia tak rasa sakit telinga. Okey, hissing S ada tapi tak terlalu kuat, itu je. Sekarang kita nak bincang tentang mood dia, iaitu mood normal dan juga mood gaming. Okey, untuk mood normal ni anda akan dengar bunyi yang sangat lantang kat sini. Kalau tangan untuk mood normal ni agak kuat juga, tapi still telinga anda tu boleh dengar bunyi yang tak pecah kan, dan dia punya kelantangan tu tak adalah macam merosakkan telinga. Cuma kalau nak tengok movie, kalau guna normal mood ni memang bagi saya tak sesuai lah. Dengar lagu tak apa, kalau tengok movie memang akan rasa delay dia kat sini. Jadi kalau nak cuba tengok movie ke tengok video, saya lebih sarankan anda guna gaming mode. Cara dia ialah anda tap 4 kali. 4 kali anda tap serentak, anda akan masuk gaming mode. Okey, untuk gaming mode dia, kelantangan dia macam slow sikit tau. Kalau tadi kelantangan untuk normal mode memang tinggi, tapi untuk gaming mode dia macam rendahkan sedikit. Kemudian dia punya delay memang bagi saya memang best lah, sebab delay dia macam tak terasa sangat tau. Kalau nak main Mobile Legends memang anda rasa macam ada delay ke kan, tapi kalau nak main game tembak-tembak saya rasa ada rasa sikit. Tapi dah cukup puas hati dengan dia punya delay, sebab sangat-sangat nipis, sangat-sangat sikit kat sini. Jadi kalau anda main game pun anda rasa selesa. Mungkin nak tahu macam mana delay dia yang rendah tu, jadi jom kita tengok sama-sama. Jadi sekarang saya sedang test mic untuk dia punya Hi-Tune U-Grade X6. Macam anda boleh dengar macam mana suara saya, okey tapi tidak. Sekarang saya cuba senyap sekejap. Jadi sekarang saya nak cuba buka noise kat bahagian depan saya. Okey, dekat sini dia kata ada 6 mic kan. Okey, jom. Before we dive into my pros and cons, let's start with a high-level overview of Phantom. Jadi kalau saya bercakap sambil ada background, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Dan apakah kualiti untuk dia punya mic U-Grade Hi-Tune X6 ni? Ya, ada 6 mic. Apa kata tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Satu lagi mode yang saya suka kat sini ialah Hybrid Active Noise Cancellation, yang mana akan senyapkan bunyi dekat sekeliling anda. Untuk mode ni saya boleh kata not bad, dia akan merendahkan bunyi-bunyi sekeliling. Jadi anda boleh dengar lagu anda dengan lebih fokus, dengan lebih rancak dekat sini. Tak ada dah macam terganggu sangat dengan bunyi sekeliling, tapi still lagi anda boleh capture bunyi itu dekat anda punya earphone. Untuk ketahanan bateri, apa yang U-Green kata, dia boleh bertahan selama 6 jam, dan kalau sekali dengan casing ni dia boleh bertahan sehingga 26 jam. Untuk penggunaan saya sendiri, saya boleh dapat sekitar 5 jam setengah, tapi ikut mood yang anda gunalah, sama ada gaming mode ataupun normal mode. Yang ini juga memainkan peranan selain daripada kelantangan yang anda buka. Bagi saya, saya buka dalam 70% kat sini, dan saya rasa dalam 5 jam setengah memang puas hati. Dan untuk charge casing ni, anda memerlukan 1 jam setengah untuk dia full, jadi anda boleh guna selama 26 jam. Tambahan kat sini untuk anda tahu ialah dia ada ketahanan IPX5, yang mana dia kalis percikan air ataupun hujan renyah-renyah kat luar. Jadi anda boleh je pakai, tak apa, jangan risau. Kesimpulannya, saya boleh katakan kita punya U-Green Hi-Tune X6 ni antara earbuds yang terbaik daripada U-Green daripada sebelum-sebelum ni. Sebab kalau sebelum ni punya earbuds, banyak sangat negative feedback. Antaranya ialah latency yang agak tinggi, kemudian bass yang kurang kedengaran, dan juga keselesaan yang tak apa sedap kan, senang jatuh dan sebagainya. Tapi kali ni nampak kaya U-Green dia belajar daripada kesilapan yang lepas, dan dia buat segalanya untuk Hi-Tune X6 yang lebih kompak, lebih ada segalanya. Macam low latency yang dia ada, bass yang macam bergegar otak dekat sini, dan juga dia punya keselesaan yang sangat-sangat cukup baik. Ditambah dengan ketahanan bateri yang lama, iaitu sekitar 6 jam. Jadi apa pendapat anda? Anda rasa Hi-Tune X6 ni berbaloi ataupun tidak daripada U-Grade? Nyatakan kat bahagian komen di bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.